Reskrim Bobojang turunkan personil untuk menyisir sejumlah titik di Pasar Sarinah pada hari Minggu guna mendata serta penindakan terhadap pungli. Kanit Reskrim Bripka Ari Wahyudi bersama Bripka Edi Sumarwan, Bripka Hamdu Kurnia dan Brigadir Nur Rohim berhasil menemukan adanya petugas parkir berinisial ST 26 tahun sedang memungut setiap pengendara parkir sebesar Rp2.000 dan telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp190.000 tanpa karcis. Personil yang turun segera memberikan tindakan preventif dan pembinaan kepada petugas parkir agar bekerja secara profesional dan memberikan karcis kepada setiap pengendara yang parkir. Kapolsek Rimba Bujang Ibtu Reska Nugras mengatakan pihaknya akan terus menyisir tempat-tempat lain yang terindikasi adanya pungutan liar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Jambi, Brigadir Roy Situmorang Babin Kaptip Mas Polsek Rimba Bujang, salam Tribrata.